Hi guys, welcome to my vlog. So hari ni saya nak pergi beli barang-barang untuk saya nak buat penutup di top saya. Saya nak pergi pick up frame yang saya dah tempah dekat kedai frame. Lepas tu saya nak beli beberapa barang lagi which is saya akan tunjuk dalam video ni. So keep on watching, right? Alright guys, so ini adalah kesemua bahan-bahan yang saya perlukan untuk saya nak buat penutup di top tu, which is yang ini adalah frame yang saya minta kedai frame tu customkan. Saiznya 15.5 inci kali dengan 30.5 inci, dua frame. Lepas tu saya beli ni, jaring besi ni, agak tebal lah. Yang ini pula adalah handle, so saya nak lekat kat situ, nanti senang saya nak angkat penutup tu. Alright, so yang ini stapler gun ni, kita akan stapler jaring tu dekat sekeliling frame tu nanti. Ni pula pemotong besi, kita nak potong dawai tu. So saya beli yang baru, yang dah ada kat rumah ni semua tumpul. Dan yang terakhir screwdriver. Right, so screwdriver ni saya guna apa yang ada kat rumah je. Right, tapi saya rasa macam saya nak check dulu frame ni warna hitam, hitam coklat macam tu lah. Sebab saya nak nampakkan yang macam satu set dengan detof tu. So saya akan check dulu, cuma saya tak beli check, saya guna check yang sedia ada. Okay guys, so sekarang dah 24 jam. Saya rasa check pun dah kering dengan sepenuhnya. Alright, so kita akan teruskanlah dengan step seterusnya. Okay, so saya akan potong, saya dah ukur dari hujung ke hujung untuk nak letak ni, besi ni. So saya akan potong dari sini sampai ke atas. Kena potong dua keping. Okay guys, so bila dah settle, dah ada dua keping ni. Satu, ni dua. So kita akan stapler, kita ambil stapler gun ni. Kita akan stapler dekat sekeliling frame tu. Okay guys, so satu dah settle. Macam ni rupa dia. So saya kena stapler lebih sikit. Sorry, tali berjuntai pula. Okay, so ni saya stapler. So stapler dekat dekat dia punya ni sekeliling stapler. So dah settle satu, so saya akan settlekan lagi satu pula. Okay guys, so next step yang kita kena buat adalah kita nak lekatkan handle ni dekat sini satu dan dekat situ satu. So nanti bila kita nak angkat tu, kita angkat dari
situ je. So senang nak angkat, right? So yeah, pasang ni pula. Gunakan apa saja alatan yang ada. Saya tak tahu, ini je yang saya jumpa kat rumah ni. Ni je yang ada, so saya akan guna ni. Saya akan screw masuk ke dalam. Alright. Okay guys, sudah siap. So inilah hasilnya yang saya buat. Sumpah penat. Okay, so ini hasilnya. Handle ni dah dilekatkan. So senang nak angkat dari di top tu. Lepas tu ni dia punya rupa bahagian dalam. Saya dah stapler setiap tempat, setiap penjuru sekeliling. Saya dah staple sekeliling tu semua. So inilah hasilnya. Tajam tu tak tajam, tapi bila kita letak dekat di top tu, bahagian ni selalunya hamster takkan dapat sentuh lah, right? So inilah hasilnya. Okay, saya akan letak dekat di top. Kita tengok kita okay. So inilah hasilnya selepas dah bertukang tadi. So saya rasa dia perfectly fit lah. Okay, so tak ada, dia ada gap sikit je, tapi okay je gap. Walaupun ada gap, tapi dia hamster tak lepas nak panjat. Alright, so dia warna hitam, cuma dia lagi gelap lah daripada original. Detail ni macam coklat-coklat sikit, ni memang hitam. Inilah hasilnya. Tinggal nak tukar langsi warna hitam pula. So saya akan jahit langsir warna hitam, so it will be all black. Okay guys, so ini adalah kos keseluruhan untuk nak buat penutup iCarry Tuff. Kalau korang ada sebarang soalan, korang bolehlah tinggalkan komen dekat ruangan bawah, ataupun korang boleh DM saya dekat Instagram. Okay guys, thank you for watching. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye-bye.